Hey guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indilai. Saya lagi ada di calon ruang karaoke milik dari Pak Edward itu yang punya guys. Itu yang punya di sana guys. Nah, itu yang punya guys. Malu-malu guys. Ini ada lampu di belakangnya, lampu yang nantinya kita gunakan untuk mempercantik ruang karaoke ini. Ini unik, lampunya nggak bukan lampu biasa, dia bukan pakai, kita menggunakan lampu LGB guys, tapi ini menggunakan lampu LED strip smart. Biasa orang menyebutnya dengan WS2812. Ini yang digunakan. Dan cahayanya sangat lembut guys, bisa dilihatin nanti tim kamera, lihatin cahayanya lembut. Dan ini banyak sekali variasi dari gerakannya. Ini karena smart, kita bisa gerakin, ini ada remote guys. Kita bisa gerakin pakai remote ini. Ya, contohnya ini guys, ini tadi saya setel nomor berapa saya juga lupa. Tapi ini saya setel nomor 3. Oh ya, kita nyetelnya ke modul sana guys. Itu modulnya belum diperesin guys, masih di atas ya. Kita setel nomor 3. Ini, oh posisi di nomor 3 ini ya. Nomor 4 ini guys. Nah ini gerakannya seperti itu. Kemudian kalau kita di sini kita pencet nomor 5. Ini gerakannya seperti ini guys. Jadi ini banyak variasinya. Ini di remote ya guys. Kita pakai nomor 7. 7 nggak ada beda ya. 7 sebentar, kita nomor 8. Ini 88. Bulir-bulir taburan nomor 9. Nah, ini nomor 9. Ini bendera Nederland ya. Berjalan. Ya, kita juga di remote bisa gelapin, terangin guys. Ini kita mau bikin redup. Misalnya ini mau dibikin redup, ini bisa. Ups, udah paling redup ya. Ini terang. Udah terang ya. Oke. Sekarang ini mau diotomatisin. Kita bikin yuk. Kalau diotomatisin ini kita pakai yang model suara ya. Berganti sendiri deh. Ini bisa mode ganti sendiri otomatis, namanya juga otomatis, dia berganti suka-suka dia karena kita pakai remote. Tapi nggak sampai situ aja semuanya ini guys. Kita bisa masukkan variasi-variasi gerakan dari lampu warna itu menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya kalau saya nggak bawa handphone, di sini ada. Nah, udah GR guys, mau masuk ke YouTube guys. Ya, Bang Umri. Ya, ini biasa Anda udah lihat Bang Umri. Di sini aplikasinya Dek, udah Dek. Udah dari Benelux untuk Benelux ya, tunjukin ke kamera Dek sebelum di itu Dek. Aplikasinya ini ya. Di sini bisa di-download di Play Store juga apanya. Bawah, Bang. Udah, Bang. Udah ya, dapat ya tim kamera ya. Nah sekarang Dek, masukin Dek, tampilkan ke kamera dulu Dek ya. Nah ini sekarang dalam mode apa kita? Ini kita di mode musik siapanya. Oh sekarang di mode musik ya? Mau standby di mode musik. Ya kita jangan mode musik dulu, jangan kita masuk ke dulu. Ini ada berapa ya Dek? 40 macam varian, kita bisa atur sendiri sesuka-suka kita Dek. Coba bantu saya Dek, ya tunjukin ke kamera, kita ganti warnanya sekarang. Kita ganti warnanya. Nah, tim kamera bisa liatin ya warnanya. Ini ya. Ini diganti bisa langsung diputar ya di sini ya. Bisa diputar, kita ganti warnanya yang Anda suka. Kemudian kita bisa masukin ke varian musik. Coba Dek Umri ke musik. Nah ini posisi udah di musik, teman-teman ya. Tapi karena kita belum pasang sound, kita hentakan kaki kita aja. Ini saya ngomong aja sensitif sekali ya. Iya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kita hentakan. Yo, sorry lagi. Sorry. Ini ngikutin suaranya peka sekali, guys. Nah. Bisa diganti. Nah, itu indahnya hidup bersama lampu LED. Ini sangat bagus, rame. Dan kita gunakan aluminium, casing aluminium yang warnanya hitam. Ini ya, ini pakai aluminium. Lebar 1 cm warna hitam. Jadi kalau kita matiin ini tampaknya jadi hiasan aluminium hitam tanpa nyala. Tapi kalau kita nyalakan, kita pakai remote dulu karena saya pegang remote. Ini menyalanya smooth sekali. Ya, hidupnya smooth sekali. Coba diumpri pindahin warna biru tua. Ini ada warna birunya itu bagus. Ini warnanya bagus ya. Jadi di dalamnya ini kita gunakan lampu LED strip smart guys, bukan
ini listrik biasa. Dan cara pemasangannya di video selanjutnya akan saya berikan sama Anda. Nah, kalau Anda cuplikan sedikit, itu ada modul di sana dan adaptor. Ini lampu LED stripnya bukan LED strip biasa ya. Kalau biasa kan cuma 12 volt ataupun 24 volt. Tapi yang ini power supply-nya menggunakan 5 volt. Jadi jangan salah. Di video sebelumnya saya rasa sudah pernah bahas lampu S2812 ya, tim kamera. Pernah ya, saya bahas ya. Jadi kalau Anda berminat masang lampu seperti ini butuh keahlian. Jadi bisa hubungi kami untuk pemasangan lampu-lampu seperti ini. Kalau Anda punya lampu ruang karaoke, kemudian kepengin lampu itu berjalan-berjalan menari-nari, Anda bisa menghubungi kami. Linknya ada di deskripsi video ini atau di bawah ini ya. Demikian guys informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, tekan like, share ke teman Anda yang membutuhkan. Dan jangan lupa guys, subscribe channel Indilight agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih. Salam Indilight.